Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Mohon maaf mengganggu waktunya. Nggih. Iya, siang. Ini dengan Ibu Upin ya, ibunya Dek Afid. Halo, Pak. Di mana Bu Dek Afid? Ya. Ada Dek Afid? Ada, Pak. Oh ya, mana Dek Afid nih? Oh, ini Dek Afid. Halo Dek Afid. Iya, iya, Om. Jadi baru keluar air. BAB-nya enggak keluar-keluar selama seminggu. Mungkin sekitar seminggu atau seminggu lebihan ini. Oh, untuk sekarang belum BAB. Ini digencar sama obat terus keluar air. Oh, jadi udah seminggu enggak BAB ya, Bu ya. Terus baru keluar sekarang. Ya. Ya. Tapi kalau Ibu sekarang sehari-harinya profesinya apa, Bu? Enggak kenapa-napa, maksudnya saya cuma jagain anak doang karena dulu warung sempat terhenti karena ngurusin habis ke RSCM terus. Kan kalau ke Jakarta kadang sebulan, kadang 3 minggu, kadang sebulan lebih saya enggak pulang. Jadi usahanya enggak fokus. Ya ini kenapa ya? Ya Bu, ini kami dari Yayasan Rumah Berbagi Semangat dalam program Semangat Sedekah sudah open donasi ya Bu buat di HP. Ya Bu, insya Allah nanti donasinya akan kami transfer ya Bu ya. Ya, halo. Halo. Ya, suaranya jelas nggak? Jelas Bu. Ya. Insya Allah aman, ya. Amanah donasi dari para donatur untuk diabetes akan kami salurkan via transfer ya Bu ya. Jadi setelah ini Bu bisa kirimkan nomor rekeningnya. Iya, alhamdulillah Pak, terima kasih banyak Pak ya, udah dibantuin untuk saya dan anak-anak. Ini sangat bermanfaat karena enggak maksudnya enggak ada bantuan sama sekali gitu. Jadi untuk karena ini mungkin kalau misalkan ada gitu, saya gunakan untuk buka warung atau dimanfaatkan untuk habis ke depannya. Untuk ya, semacam ongkos atau susu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ibunda dari anak Muhammad Hafiz dari Serang, Banten. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada tim Semangat Sedekah dan para donatur. Insya Allah donasi yang diamanahkan saya akan pergunakan dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.